guys, balik lagi channel gue Chris Lukita, channel GSL guys. Ini requestan lagi dari Sosia Bass guys ya. Ya, memang harus kita prioritaskan guys. Oke guys, ini Super Junior dari para Elf Super Show 5 nih guys. Oke, ini kayaknya gue jarang yang react yang Super Show 5 guys ya. Live in Seoul, ini DVD, Daydream, semoga gue dapat audio yang bagus guys. Oke, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, ceplok. Oke guys, kalau dengerin, oh iya headphone. Ya siap, kita pakai headphone dulu guys. Let's go, kita dengerin ya. Super Junior, Super Show 5, Live in Seoul, DVD, Daydream. Let's go, ceplak. Oke, sepi. Oh, ada. Oke. Nah, gue juga suka nonton Super Junior nih guys. Gue suka kalau yang acara-acara Super Show ini mereka kombinasi sama live band sama playback. Jadi gue suka guys. Ada live band itu. Kayak lebih analog aja gitu. Wow. Oke, ini termasuk yang playback ya. Ini bisa juga pakai sequencer sih. Oke, hey, come on. Oke, ini jelas nih Daydream ini gue pikir lagu cepat guys ya, ternyata lagu slow. Dan ini pasti ada vokal-vokal akrobatik lagi guys. Ya Sung, anjir udah mulai hafal gue. Oke. Ya Sung tuh gila, suaranya kok bisa bikin nuansa lagu ini bikin lebih nangis guys ya. Hebatnya si Ya Sung itu juga guys. Oh, teknik mengambil napas juga nice sih. Oh manis guys, R&B gini guys. Oh, itu tadi Ryowook ya. Aduh, mentah-mentahan itu ya, desahan itu guys, asik ya. Ini format lengkap nggak ya? Oh iya, ada Siwon juga ya. Kyuhyun. Tunggu, absen dulu guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya udah full ya. Aduh, siapa yang ngambil tinggi? Tinggi guys, anjir. Ini kita ngomong cowok guys ya, bukan cewek guys. Tinggi juga. Ambil suara atasnya. Falset sih. Oke. Oke, drop lagi. Masuk verse 2 ya. Ini kayaknya bener nih, live ya. Gue denger piano ya. Loh, ini siapa? Ini yang Kangin bukan sih guys? Apa? Kangin ya kalau gue gak salah ya? Gila suaranya emang keren-keren ya. Oh, pemilihan reverb juga bagus guys. Oh suaranya. Oh ini siapa nih? Gue belum rata nih kenalnya guys. Alah belum rata. Terus mereka kalau lagi serius benar-benar serius guys ya. Sekalinya Sri Mulat itu parah guys. Kalau Super Junior guys. Ini manis banget sih nih guys. Asik. Kyuhyun juga gila ya suaranya guys ya, powernya. Suaranya powerful gitu loh guys. Asli rapi gila. Ini dari kemarin guys ya, ini bicara live guys ya. Mereka kalau udah misalkan vokal harmoni itu rapi banget guys. Wow. Gila, rapi parah. Sin doang asli. Ini litek guys ya, kalau nggak salah ya, litek ya. Masih mencoba menghafal sore soalnya guys. Gila R&B-nya nggak lekak sih. Oh, ini suara Yesung bukan sih? Gila rapi banget. Gila vokal harmoni. Wow, wih. Wow. Itu siapa semua berteriak tapi satu suaranya satu guys. Coba guys. Coba guys. Oke, ini Yesung ya. Tuh, ini berteriak juga. Tapi gak kedengeran harmoni guys. Ah, asik live. Background juga bagus ya.
Oh, Hajar Isung. Enak banget ya dengernya. Oh, gila ini mulai suaranya benar-benar suara asli ya. Maksudnya bukan falset guys, saya ambil tinggi nih guys. Nice sih. Rework ya. Oh. Di hit sama dia di situ gokil. Gila. Kayak mau lagu Ashar gitu guys sih. Pakai gitar akustik itu enak banget sih emang. Wow, rewind gini. Keren sih. Keren guys. Berat lo nyanyi R&B gini guys. Wow guys, thank you nih para Elf udah ngenalin gue sama Super Junior sih guys. Maksudnya mereka tuh emang secara vokal sih guys ya. Mereka tuh unggul banget yang namanya vokal guys, sama live performance menurut gue guys. Karena mereka punya gimmick-gimmick yang menurut gue lucu banget kalau misalkan udah bicara live show gitu guys ya. Tapi mereka juga punya keunggulan vokal mereka tuh gila guys. Serius guys, kalau misalkan bicara-bicara kayak vokal main vokalnya kayak salah satu Kyrie lah ya, sebut yang Kyrie dulu guys, itu gila mereka megang banget sih guys, secara vokal tekniknya semua benar-benar nggak ada gagal, nggak salah napas, nggak salah, nggak ada crack vokalnya, itu gokil sih guys. Oke guys, sekian dulu dari gue, thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, dan komen this video, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe guys, ceplok.